Hai, selamat kembali ke channel saya AR Reactions. Kongsi video ranjang, Zara Berang diserang netizen. Netizen perlu bersikap lebih terbuka. Apa salah video dan produk tu? Itu respon ringkas pelakon Zara Zia selepas dikejam teruk netizen dalam laman Instagram gara-gara mempromosikan sebuah jenama produk intim untuk pasangan suami isteri. Menurut Zara atau nama sebenarnya Zainurul Razia Muhammad Zainuddin, 36, apa yang dilakukannya hanya untuk tujuan promosi semata-mata dan perkara tersebut memang berlaku dalam kehidupan seharian. Bagi saya, benda tu tidak salah pun. Terpulanglah kepada netizen untuk cakap dan nilai bagaimana. Kenapa perlu bising dan gelabah sedangkan perkara tersebut memang berlaku dalam kehidupan seharian bagi pasangan suami isteri, katanya lagi. Tambah pelakon drama pihak itu lagi, disebabkan skeptikal dan cara berfikir sebegitulah membuatkan masyarakat di negara ini tidak pernah maju. Terang-terang dalam video tersebut, saya hanya review mengenai produk, bukannya akhlak. Itu tak boleh, ini tak boleh. Sebab itu, orang kita ramai yang ke belakang. Semua perkara diambil dan difikir dari sudut negatif, katanya. Terdahulu, Zara teruk dikecam selepas memuat naik sebuah video menunjukkan pasangan lelaki dan wanita sedang berpeluk mesra di atas katil. Rata-rata netizen menyifatkan Zara tidak sensitif memandangkan pengikut dalam laman Instagram pelakon itu terdiri daripada pelbagai lapisan umur. Bukan setakat itu, ada juga segelintir netizen yang meminta Zara untuk segera bernikah memandangkan dia masih berstatus solo.